Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Brodi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji akan segera memperbaiki jembatan Cicapar di lingkungan Siluman Desa Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat yang ambles akibat luapan sungai. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan menyatakan salah satu upaya perbaikan terhadap jembatan yang ambruk akibat longsor, pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jakarta, Jabar, dan Banten. Aher menyatakan secepatnya akan dipasang box berbentuk gorong-gorong untuk ditimbun tanah dan langsung diaspal. Pihaknya menyatakan tidak mungkin dalam waktu singkat ini bisa membangun jembatan serupa karena membutuhkan waktu yang lama dan dapat mengancam ekonomi warga Banjar. Ini menurut kepala balai akan dipasang segera box, ya box itu ya gorong-gorong kayak tadi tapi besar. Panjangnya berapa tuh Pak? 5 meter. Oh. 5 meter. Okay. 5 meter kalau ukurannya 5 meter. Jadi box 5 meter ke atasnya dipasang, setelah dipasang langsung diuruk kan? Diuruk langsung diaspal lagi di atasnya. Mudah-mudahan ini lebih cepat ya, lebih cepat karena kalau box kemudian panjangnya tinggi 5 meter, kemudian diuruk tinggi 5, lebar 5.